anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Ibu Delia berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam Bina Iman KBTK Santa Teresia. Nah, anak-anak, sudah mendengar suara siapa itu tadi ya? Hari ini Ibu Delia ditemani oleh Miro. Hai Miro. Halo Bu Delia, apa kabar? Kabar baik. Miro bagaimana kabarnya? Aku juga baik. Apa kabar teman-teman? Pasti teman-teman baik juga ya. Iya, Miro, kita sekarang mau mengikuti Bina Iman. Asik, asik. Aku juga mau ikut Ibu Delia. Nah, Miro, sebelum kita mulai Bina Imannya, kita berdoa terlebih dahulu ya, Miro. Baik, Bu Delia. Yuk, teman-teman, kita berdoa sama-sama yuk. Iya, Ibu Delia akan membuat tanda salib dengan tangan kiri. Anak-anak di rumah membuat dengan tangan kanan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pagi ini kami bisa mengikuti Bina Iman bersama guru-guru dari KBTK Santa Teresia. Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat mengikuti Bina Iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya Miro, sekarang kita nyanyi bersama ya. Wah, asik. Lagu apa Bu Delia? Lagunya Tuhan Yesus Baik. Wah, betul. Tuhan Yesus memang baik. Aku mau ikut nyanyi dong. Oke, kita nyanyi bersama-sama.
Nah Miro, kita sudah menyanyi bersama. Bagaimana, sudah semangat belum? Iya, aku makin semangat nih Bu Delia. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan sandiwara boneka yang bagus dan seru. Aku mau lihat. Yuk kita lihat bersama, anak-anak duduk yang manis ya. Oke, kita duduk yang manis yuk teman-teman. Shalom anak-anak yang terkasih. Anak-anak, hari ini Ibu Delia akan bercerita tentang ikan-ikan dan kepiting. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Iya, kalau mau mendengarkan cerita duduk yang manis ya. Nah, begini ceritanya. Di sebuah lautan yang luas, hiduplah ikan-ikan dan kepiting. Ada Floppy. Ada Ting-Ting si kepiting. Ada Ted. Dan ada Nemo. Mereka sangat senang bermain di dasar laut dengan gembira. Suatu hari, tanpa mereka sadari, mereka berenang terlalu jauh dari dasar laut. Sehingga pada saat mereka berenang, mereka tidak menyadari kalau Floppy dan Ting-Ting masuk ke dalam jaring pak nelayan. Pada saat Ting-Ting dan Floppy masuk ke dalam jaring pak nelayan, ah, aku tidak bisa keluar dari jaring. Aku terperangkap. Ting-Ting juga sama. Ting-Ting berteriak. Iya, aku juga tidak bisa keluar. Aduh, bagaimana ini? Kemudian Floppy semakin panik. Dia berteriak-teriak, panggil-panggil temannya. Ted! Ted! Nemo! Kalian tolong aku! Aku terperangkap di jaring ini! Tetapi Nemo dan Ted tidak mendengar teriakan Floppy. Si Ting-Ting tidak habis akal. Karena dia punya capit yang tajam, dia robek-robek jaring itu dengan capitnya. Aku akan robek jaring ini dengan capitku yang tajam. Sudah robek sedikit. Aku akan robek lagi. Iya, aku berhasil keluar dari jaring ini. Floppy, aku sudah bisa keluar. Yeay. Floppy melihat Ting-Ting bisa keluar dari jaring, semakin panik dan berteriak, Ting-Ting, tolong bantu aku lepaskan juga aku dari jaring ini. Aku takut. Kira-kira apakah Ting-Ting mau menolong Floppy? Ternyata Ting-Ting langsung melambaikan capitnya. Dadah Floppy, aku mau pergi dulu ya. Dadah, kata Ting-Ting. Floppy melihat Ting-Ting pergi semakin nangis. Aku sendirian, tolong aku. Teman-teman, Ted, Nemo, bantu aku takut. Mama! Floppy menangis semakin kencang. Tolong! Tolong! Lama setelah mereka berenang, kemudian Ted dan Nemo, mereka baru tersadar kalau Floppy tidak bersama-sama dengan mereka. Ted kemudian berkata kepada Nemo, Hai Nemo, aku sepertinya tidak melihat Floppy. Apakah kamu melihatnya? Kemudian Nemo menjawab, iya, aku juga tidak melihat. Sedari tadi aku pikir Floppy ada di belakang kita. Iya ya, kemana ya si Floppy ya? Tetapi tidak lama kemudian,
dan Nemo mendengar suara teriakan minta tolong. Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong aku! Tapi berkata kepada Nemo, "Hei Nemo, aku mendengar suara teriakan." "Iya, sepertinya itu suara Floppy. Ayo kita cari di mana asal suara itu. Ayo, ayo, cepat kita cari." Ted dan Nemo pun pergi mencari asal suara teriakan tersebut. Pada saat mereka sedang berenang, Nemo kemudian menunjuk ke atas. "Ted, lihat, di situ ada Floppy di dalam jaring." "Wah, iya betul. Nah, Floppy dari kejauhan melihat teman-temannya datang berteriak semakin kencang. Nemo! Ted! Tolong aku! Aku terperangkap tidak bisa keluar. Aku mau pulang. Tolong aku, Ted! Nemo, tolong aku!" Ted dan Nemo cepat-cepat mendekati Floppy dan merusak jaring Pak Nelayan itu. Mereka robek dengan giginya. "Ayo Nemo, kita robek jaring Pak Nelayan ini. Kita robek dengan gigi kita yang kuat ya. 1, 2. Ayo, sudah robek sedikit ini. Cepat Nemo, lebih kuat lagi, tarik lebih kuat." "Iya, iya, aku akan tarik lebih kuat." Akhirnya, Floppy pun bisa keluar dari jaring itu. Kemudian Ted berkata, "Ayo teman-teman, cepat kita pergi dari sini. Ayo kita kembali ke dasar laut." Mereka pun akhirnya berenang bertiga kembali ke dasar laut. Sesampainya di dasar laut, kemudian Floppy bercerita kepada Nemo dan Ted. "Nemo, Ted, aku sedih sekali. Tadi saat aku terperangkap di jaring Pak Nelayan, aku dan Ting-Ting tidak bisa keluar. Tetapi kemudian Ting-Ting bisa keluar karena dia merobek jaring itu dengan capitnya yang tajam. Tetapi kemudian aku ditinggalkan oleh Ting-Ting. Ting-Ting tidak mau membantu aku. Ting-Ting tidak sayang sama aku. Aku sedih sekali." Lalu Nemo pun berkata kepada Floppy, "Oh, begitu ya ceritanya. Ting-Ting jahat sekali ya, tidak mau menolong kamu." Lalu Ted pun juga berkata, "Ya sudahlah Ting-Ting, yang penting sekarang kamu sudah keluar. Kamu sudah bebas karena kami sudah membebaskan kamu." "Iya Ted, terima kasih ya. Kalian sangat baik kepada aku." Nah akhirnya mereka bertiga pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Suatu hari Ting-Ting sedang berjalan sendirian di dasar laut. Dia sedang berenang untuk mencari makan. Pada saat Ting-Ting sedang berjalan mencari makanan di dasar laut, tanpa disadari olehnya, capitnya terjepit di antara karang. Dan pada saat dia ingin berjalan, dia tidak bisa berjalan. "Aduh, aduh, capitku kejepit, aduh sakit, sakit sekali. Aduh, aku mau berteriak kepada siapa di sini, tidak ada orang. Tolong, tolong, aku kejepit di sini." Ting-Ting berteriak minta tolong, tetapi saat itu tidak ada binatang-binatang yang lewat.
Tidak lama kemudian, lewatlah Nemo, Ted, dan Floppy sedang bermain-main di sana. Saat mereka sedang bermain, Ting-Ting melihat. Lalu Ting-Ting pun berteriak, "Ted! Nemo! Floppy! Tolong aku! Aku terjepit di sini!" Kemudian Nemo mendengar suara teriakan Ting-Ting. Nemo pun berkata kepada Ted dan Floppy, "Teman-teman, kalian mendengar tidak? Aku seperti mendengar suara Ting-Ting berteriak." Lalu Floppy berkata, "Iya, aku juga mendengar suara Ting-Ting. Ayo kita cari suaranya, ada di mana ya?" Nah, mereka pun berenang ke dasar laut dan menemukan Ting-Ting sedang terjepit di antara batu karang. "Tolong, tolong, tolong aku teman-teman. Capitku terjepit di batu karang ini. Aku tidak bisa keluar." Nah, kira-kira apakah Ted, Nemo, dan Floppy mau menolong Ting-Ting? Ted pun kemudian berkata kepada Ting-Ting, "Kamu kan kemarin tidak mau menolong Floppy." "Iya, kemarin kamu kan tidak membantu Floppy keluar dari jaring." Tetapi Floppy berkata kepada Ted dan Nemo, "Ted, Nemo, aku kasihan melihat Ting-Ting tidak bisa keluar dari sana. Nanti kalau Ting-Ting kejepit terus di sana, dia tidak bisa cari makan. Dia kan nanti bisa kelaparan, tidak bisa ketemu dengan mamanya dan papanya. Aku kasihan." "Kalian memang tidak kasihan melihat Ting-Ting?" "Kasihan sih." "Nah, kalau begitu ayo kita bantu Ting-Ting agar Ting-Ting bisa terbebas dari batu karang itu." "Ya sudah deh, kita bantu. Ayo cepat kita bantu, kita pindahkan batu karang ini." Kemudian mereka pun memindahkan batu karang itu. Satu, dua, aduh, susah sekali batu karangnya, berat. "Iya, berat batu karang ini. Kita harus sekuat tenaga mendorongnya. Satu, dua, tiga. Yeay, yeay, akhirnya kita berhasil. Hore, Ting-Ting bisa terbebas dari batu karang. Hore, 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 akhirnya capitku bisa terbebas dari batu karang. Aku bebas, aku bebas. Terima kasih ya teman-teman, aku sudah terbebas dari batu karang." "Iya, Ting-Ting, tetapi kemarin kamu tidak mau membantu Floppy bebas dari jaring itu." Ted pun juga berkata, "Iya, kamu tidak membantu Floppy kemarin keluar dari jaring panelayan. Kamu tidak sayang sama Floppy ya?" "Iya, kemarin aku takut, jadi aku buru-buru pergi. Maafkan aku ya teman-teman. Maafkan aku ya Floppy. Aku menyesal. Aku janji, aku mau berubah. Aku akan lebih sayang teman, lebih peduli kepada teman, dan mau membantu teman. Maafkan aku ya Floppy." Apakah Floppy mau memaafkan Ting-Ting? Iya, ternyata Floppy pun memaafkan Ting-Ting. Dia berkata, "Iya, tidak apa-apa Ting-Ting. Lain kali kita harus saling membantu ya. Kita harus sayang dan peduli kepada teman." "Iya deh, aku janji aku mau berubah. Aku tidak akan cuek lagi kepada teman-temanku.
aku akan mau peduli dan sayang dan mau membantu teman-temanku. Nah, Ting-Ting, kami bertiga mau mengumpulkan makanan untuk memberikan makanan itu kepada ikan-ikan yang ada di sebelah sana. Apakah kamu mau ikut? Iya, aku mau ikut. Aku mau membantu mengumpulkan makanan. Asik, aku mau membantu. Nah, kalau begitu, ayo kita pergi. Kita cari makanan bersama-sama, kita kumpulkan. Dan kita berikan kepada teman-teman kita yang ada di sebelah sana. Oke? Oke. Oke. Yeay. Akhirnya, Ted, Nemo, Floppy, dan Ting-Ting, mereka berempat mengumpulkan makanan, bekerja sama untuk memberikan makanan itu kepada teman-temannya yang ada di dasar laut. Demikian cerita dari Ibu Delia. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Iya, bagaimana sandiwara bonekanya Miro? Seru tidak? Seru sekali, Bu Delia. Iya, coba Ibu Delia tanya sama anak-anak di rumah. Seru tidak sandiwara bonekanya? Iya, pasti seru ya. Anak-anak, setelah menyaksikan sandiwara boneka, anak-anak masih duduk yang manis. Kita masih akan mendengarkan peneguhan dari Suster Santi. Oke. Silakan Suster Santi. Halo anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah menyaksikan cerita sandiwara boneka. Sangat menarik ya. Tentunya dalam cerita tadi ada nilai-nilai baik yang bisa kita petik untuk kita masing-masing. Dan tema APP dalam masa Prapaskah tahun ini adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Anak-anak, kita diajak untuk melakukan kebiasaan baik setiap hari, dimanapun dan kapanpun. Tentunya, kebiasaan baik yang dilakukan akan menjadi karakter. Kebiasaan yang baik seperti nilai-nilai Serviam khususnya, peduli, belas kasih, semangat persatuan, dan terlibat dalam keluarga kita. Suster mengambil dari ayat kitab suci, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Nah anak-anak, di masa Prapaskah ini, mari kita membangun niat baik dan memperbaiki semua sikap-sikap kita untuk semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Nah Miro dan anak-anak di rumah, setelah kita mendengarkan peneguhan dari Suster Santi, ada satu lagi nih kegiatan yang tak kalah serunya. Apa itu Bu Delia? Yaitu sulap rohani. Wah, asik. Aku jadi penasaran mau lihat. Iya, kita lihat bersama ya. Hai anak-anak. Kali ini Ibu Maria ingin mengajak kalian untuk melihat sulap rohani. Nah, Ibu Maria punya kantong. Kantong kosong. Warnanya apa ini? Warnanya orange atau jingga, lihat. Ya, kosong ya. Nah, Bu Maria mau memasukkan tulisan ini nih. Tulisan apa? Anak-anak bisa baca? Dosa. Iya, betul. Dosa. Kalau kita berbuat yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang lain, itu artinya kita berbuat dosa. Ya, kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Nah, tulisan dosa ini Ibu Maria masukkan ke kantong yang kosong ya. Nah, ya. Sekarang sudah ada isinya dosa. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, apa kita mau terus-terusan menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan sedih? Tentu tidak kan? Nah, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan kembali? Kita
kita harus apa ini? Anak-anak bisa baca? Bertobat. Betul. Apalagi di masa Prapaskah ini kita harus bertobat. Artinya apa? Berubah sikap kita yang tidak baik menjadi baik. Oke? Tulisannya ini, tulisan bertobat, kita masukkan lagi kantong. Jadi ada dua tulisan ya. Ada dosa dan bertobat. Nah, kalau kita sudah bertobat, sudah berubah menjadi lebih baik, Tuhan akan merasa gembira dan pasti ada sukacita. Yeay, ada sukacita di sana. Ada kata apa nih? Wah, ada hati-hati. Ada tulisan hati nih. Kita baca ya. Tadi tulisannya dosa dan bertobat. Sekarang sudah berubah karena kalian sudah bertobat. Ada tulisan apa nih yang pertama? Ada kasih. Ya, kasih Tuhan. Dan ada ampun, ada pengampunan. Iya, kalau kita mau bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan akan selalu mengasihi kita. Ye, terutama di masa Prapaskah ini ya. Mari kita membuat niat-niat untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, Miro, bagaimana sulap rohaninya? Seru tidak? Seru sekali, Bu Delia. Aku senang melihatnya. Sekarang kita mau apa lagi, Bu Delia? Iya, kita akan melakukan aktivitas bersama Ibu Eli. Oke, oke. Aku sudah tidak sabar. Silakan, Ibu Eli. Selamat pagi, anak-anak terkasih. Hari ini Ibu Eli akan mengajak anak-anak membuat kartu cantik. Kartu untuk Mama dan Papa. Bahan-bahannya mudah sekali. Yang pertama, anak-anak bisa menyiapkan kertas. Kertasnya bebas, mau kertas yang ada warnanya atau tidak, tidak apa-apa. Kertasnya anak-anak minta tolong sama Mama untuk diukur. Lebarnya 10 cm. Iya, 10 cm kertas. Jadi perlu kertasnya ada 3. 3 warna yang berbeda. Ini kertas yang pertama. Kertas yang kedua, anak-anak minta tolong Mama untuk menggambarkan dan mengguntingkan bentuk hati seperti ini. Setelah menjadi bentuk hati, digunting tengahnya menjadi terpisah. Nah, setelah itu anak-anak mengambil kertas lagi yang berwarna berbeda lagi. Jadi ada 3 macam ya kertasnya. Setelah itu anak-anak meminta foto keluarga. Ada foto Mama, Papa, dan kamu. Setelah selesai, nanti kertas yang tadi sudah digunting, yang Ibu bilang bahwa 10 cm lebarnya, dilipat menjadi 2 seperti ini. Iya, dilipat 2. Setelah rapi, setelah lurus, kemudian kita tekan. Kita tekan. Oke. Nah, setelah itu coba dilihat ada apa. Benar, ada garis di tengahnya. Kemudian dari sisi kiri dilipat ke tengah. Yang rapi, dilihat, disesuaikan dengan garisnya. Iya, pinter. Oke. 1 jadi. Mudah kan? Yang kedua sama. Dari sisi yang sebelah kanan juga sama. Dilipat ke tengah, jadi bertemu seperti ini. Nah, bisa? Bisa pastinya. Sekarang anak-anak tinggal mengambil apa? Mengambil foto keluarga. Fotonya sudah disiapkan. Nah, Bu Eli pakai fotonya ini. Ya, kita tempelkan. Yuk, kita kasih lem di bagian belakangnya. Nah, kita kasih lem. Oke. Nah, kita kasih lem. Setelah sudah diberi lem, kemudian kita buka. Nah, sekarang Ibu mau tempel fotonya ini di tengah-tengah. Yuk, kita taruh di tengah-tengah ya.
Mana ini tengahnya? Oke, nah sudah deh ditempel di bagian tengahnya. Setelah itu, tadi kan ada warna lain ya kalau Bu Eli pakai warnanya orange. Nah kemudian minta Mama digambar bentuk oval. Iya, setelah digambar bentuk oval kita akan melubangi, kita akan gunting. Ya, kita akan gunting kertasnya supaya bentuk ovalnya bisa menjadi frame atau menjadi bingkai dari fotonya. Kita gunting. Oke, digunting dulu perlahan-lahan. Iya. Digunting terus sampai selesai. Nah, ketika selesai, sudah selesai, kita akan menempelkan framenya. Kita akan menempelkan di tengah-tengahnya seperti ini. Diberi lem, kita ukur dulu kira-kira di mana ya tepatnya ya. Ini udah tepat belum? Oh belum, kita geser lagi sedikit. Nah, tepat. Ketika sudah tepat, kemudian kita beri lem. Kita beri lem dulu. Nah, diberi lem agar bisa menempel dengan rapi. Nah, sekarang Bu Eli akan tempel dulu. Bu Eli akan beri lem. Kita lipat sedikit ke belakang. Ini juga dilipat sedikit ke belakang. Nah, jadi deh bingkai fotonya. Tinggal apa? Kita akan memberikan hiasan. Hiasan yang di depannya belum, Bu. Oke, sekarang kita tutup dulu. Kemudian kita ambil yang tadi. Bentuk apa tadi? Betul, bentuk hati. Hati yang sudah dipotong menjadi dua. Kita beri lem dulu. Hati yang pertama kita beri lem. Kemudian kita tempelkan di sisi yang pertama. Nah, kita tempel di sini. Di sisi yang pertama untuk hiasan kartunya di bagian depan. Oke, dirapikan. Harus rapi. Jadi harus pelan-pelan. Nah, jadi deh satu. Kita ambil satu lagi ya. Satu lagi, kita beri lem lagi. Setelah kita beri lem, kemudian kita tempel lagi di sisi yang satunya. Harus diukur supaya apa? Supaya rapi. Supaya bentuk hatinya bisa menyambung. Nah, seperti ini. Iya. Sudah jadi seperti ini? Sudah. Oke, sekarang tinggal kita menghias. Menghiasnya bagian luar dan menghias di bagian dalam. Kalau Bu Eli punya hiasan manik-manik. Kalau anak-anak boleh bebas mau pakai gambar tempel atau stiker atau gunting dari gambar-gambar yang ada membuat bentuk sendiri bebas. Bisa sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ya. Untuk di bagian dalamnya Bu Eli mau pakai manik-manik bentuk bunga. Iya, bentuk bunga. Bu Eli ambil, dikasih lem dulu. Iya, dikasih lem, kemudian ditempel di ujung atas. Oke, satu. Kemudian lagi. Dua. Ada berapa Bu yang ditempel? Kalau Bu Eli mau menempelnya empat. Iya. Tiga. Dan yang terakhir. Terakhir adalah
manik-manik bentuk bunga yang keempat. Nah, seperti ini. Setelah itu, Bu Eli mau kasih bentuk daun A supaya lebih cantik. Iya, jadi kalau bunganya 4, daunnya berapa? Betul, 4 juga. Ya, 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Dan yang terakhir. Oke, ini terakhir, yang keempat. Bagaimana? Sudah lebih cantik? Pastinya lebih cantik. Nah, sekarang kita mau menghias bagian depannya. Sekarang kita beri lem dulu di hatinya, di pinggir-pinggir hatinya kita berikan lem. Nah, kita berikan lem. Setelah itu kita akan menempel. Menempel dengan apa, Bu Eli? Bu Eli tadi mengatakan bahwa Bu Eli pakai manik-manik. Bu Eli tempel pinggir-pinggirnya, diberikan manik-manik seperti ini. Nah, ini contohnya. Oke, seperti ini. Diteruskan sampai selesai ya. Kita akan meneruskan lagi sampai selesai. Iya, kita coba sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, sudah ditempel, Bu, apa lagi, Bu? Sekarang anak-anak mengambil pensil atau mengambil spidol juga boleh, bebas. Nah, di sini anak-anak buat tulisan. Untuk siapa kartunya? Untuk mama dan papa, ditulis untuk mama dan papa. Kemudian di sisi yang satunya anak-anak menulis, aku sayang papa dan mama. Nanti jadinya seperti ini deh. Iya, oke? Bisa? Pasti bisa. Selamat mencoba. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, Miro, kita sudah mau selesai nih bina imannya. Ya, sudah mau selesai ya? Padahal aku masih senang loh ikut bina iman ini. Iya, nah bulan depan akan ada lagi bina iman dari KBTK Santa Teresia, Miro. Oh iya, aku mau. Nanti aku mau ikut lagi. Iya. Nah, sekarang sebelum kita tutup bina iman hari ini, kita mau menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan dan lagu Yesus Disalibkan. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya, teman-teman. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Semua tu
Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah anak-anak, sekarang kita berdoa penutup yuk bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita membuat tanda salib dengan tangan kanan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Bina Iman hari ini sudah selesai. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Ya Bapa, di masa Prapaskah ini, bantulah kami agar kami bisa bertobat dan merubah kebiasaan kami yang jelek, sehingga kami bisa hidup menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Bina Imannya sudah selesai. Sampai bertemu di Bina Iman bulan depan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati.